Elis, dulu katanya pernah. Kayak gimana pacaran miskin dulu waktu itu? Oh, jalannya apakah? Enggak, naik motor. Gede sih, motor gede. Terus sampai jatuh, gue gak mau naik motor lagi gara-gara itu. Pernah. Sama Marcus apa gimana? Enggak, kita lihat pernah naik motornya motor gede. Motornya aja udah kaya. Oh iya. Moge ya? Moge. Lumayan ketiban ya. Oh moge. Bukan kayak 2012 gitu gak ya? Tapi pacarnya suka ngerem-ngerem dadak gitu gak kalau naik motor? Enggak, makanya. Ketauan ya. Terus tiba-tiba kok gak kena ya? Iya. Ceweknya pada belakang. Terus pernah ngalamin gak naik motor yang indikator bensinnya mati, jadi kalau mau lihat bensin harus dilongok. Pindah dulu, dibuka. Disenterin. Kalau gak dikocok-kocok ini. Iya. Kata dia, masih kuat sampai priuk. Alhamdulillah belum ya. Belum pernah. Kalau yang jangan dong, rempong banget. Kalau naik motor, pas turun-turun pantatnya basah. Ternyata jok kita sobek bicara. Bisa hujan ya. Ini kayaknya banyak pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi pernah. Terus besokannya pas mau naik lagi udah dilakban. Iya. Biar aman. Udah gitu, yang ngeselin itu sobeknya gara-gara kucing tuh. Kocok. Tapi Ai pernah gak Ai? Bawa nih bawa Rebeka nih naik motor set kan. Bareng sama teman. Tapi kaki kiri sambil nyetut. Temen ngerepotin ya. Ya Allah. Tapi kalau Ai kalau Ai lah kemana sih pacarannya yang paling sering nonton, makan gitu. Bisa habis berapa biasa? Ketokan. Duit mulu. Ketokan duit mulu. Ketokan duit. Pertanyaannya berapa? Kalau enggak minjem berapa? Semua nominal. Paling habis cuma 300. 300 ribu. Boleh mobil sekarang. Taruh 300 ribu, lu nontonnya mas Lipi Jaya lu. 25. Tapi kalau 300 ribu percaya, karena aku pernah lihat Rebeka di Sudirman nyekek es teh manis. Kan sekali jalan. Oh sekali jalan. Sebelum Padli kesini, Kak Alis sudah kita kasih sesuatu dan Kak Alis ternyata kenyang. Iya. Karena Padli kesini kenyang banget. Kita mau kasih bingkisan untuk Padli, ya. Yaitu sebuah roti. Yang betul. Roti itu roasting tipis tipis. Oke, Padli Faisal. Ya. Kita lihat sekarang kedekatannya dengan Rebeka Klopper sangat diagung-agungkan oleh orang banyak. Ya. Wow. Instastory terakhirnya dia bikin video muter-muter di sebelah kolam renang. Viewsnya ratusan ribu. Jutaan, mukanya bahagia. Dia belum aja ngerasakan nanti setelah menikah. Ada yang namanya biaya listrik. Biaya air. Betul. Anak mau sekolah. Betul. Nanti storymu diem, palamu muter-muter. Tapi tadi kita di awal sudah diceritakan bahwa Instastory atau follower Raff Ai itu adalah 4,4 juta. Yo. Tapi tolong Ai, kamu jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena dari followermu pasti ada kontribusi dari gala. Iya. Bagus. Oke, tadi rotinya keren-keren. Ya. Sekarang waktunya, seperti yang gue bilang tadi, ya, akan ada salah satu yang menang. Diharapkan menjadi host di sini atau dianggap layak. Siap. Di antara kalian untuk menjadi host. Silakan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yang layak menjadi host adalah... Tadang! Ya, bantu jatuh. Denny Cagur. Oke, produser mungkin kita bisa nego. Mereka yang nulis. Pak, udahlah Pak. Ya kan pilihannya kita bertiga doang. Ini namanya kompilasi, apa namanya? Apa? Komplikasi. Kompilasi. Kompilasi. Kompilasi kos, Pak. Udahlah Pak. Udahlah Pak. Lagian pun kita cuma 2 juta setengah, Bapak mau. Iya. Gak usah diomongin budgetnya. Lu udah 2 juta setengah. Berapa? Beda gope lu ya. Ini bisa 2 juta setengah. Udah, malah jadi pada ribut masalah budget lagi. Udah, Bapak, gini ya, Bapak jangan coba-coba mau ngambil alih ini ya. Iya. Bapak mau kita kasih makanan juga. Hah? Makanan. Bapak mau kita kasih bingkisan juga. Kalau Bapak mau coba-coba,
Ini sekarang kita kasih. Kasih. Ini roti, roasting, tipis, tipis. Tepuk tangan untuk Bapak Denny Cagur. Kita tahu Pak Denny Cagur ingin masuk ke dunia politik. Yoi. Yeah. Dengan menggunakan partai yang berwarna biru. Iya. Yeah. Yeah. Tapi untuk partai berwarna biru mana? Tolong. Iya, ini dia. Untuk bapak-bapak yang ada di sana, tolong enggak apa-apa kamu ngajak Pak Denny ke dalam partaimu. Tapi yang harus kamu tahu historikalnya. Iya, kenapa? Karena Pak Denny pernah juga masuk dalam grup, ya. Grup itu bubar. Iya. Jangan sampai Pak Denny masuk partaimu bubar. Iya. Iya. Nanti kalau partainya bubar, Desi Ratnasari nyanyi lagi. Iya. Yang tadinya partai biru jadi tenda biru. Iya. Lagian Pak Denny ngapain tahu masuk ke dunia politik? Iya. Kenapa sih Pak? Jujur Pak, kalau Bapak masuk ke sana, saya yakin Bapak pasti akan kalah lucu. Iya. Karena Bapak-Bapak di sana lebih lucu daripada ini. Iya. Denny Cagur adalah artis atau komedian yang serba bisa. Ya. Bos. Untuk yang kalian yang tidak tahu, ternyata Denny Cagur pernah main film. Wah. Ada yang tahu? Apa filmnya? Sama, aku juga gak tahu. Denny Cagur itu pernah main film. Judulnya itu Tekan Atas Pencet Bawah. Iya. Itu cerita tentang saklar kalau gak salah. Judul filmnya Tekan Atas Pencet Bawah. Iya. Aku paham kenapa Kang Denny tidak masuk ke dunia film. Karena mungkin ya budgetnya mahal. Dan Kang Denny tidak cocok main film. Kenapa? Apalagi film action. Kenapa? Kalian bayangin ya, kalau Kang Denny main film Dread. Ya. Oh, Dread kan silat-silat gitu kan. Berantem sama Mad Dog. Kau tahu kata-kata Mad Dog di awal? Iya. Tangan kosong aja, biar lebih greget. Iya. Oh, sama Iko Uwais berantem, dangdung, mati. Keren. Keren. Pak Denny Cagur. Gimana? Mad Dog, tangan kosong aja biar lebih greget. Pak Denny, gak apa-apa tanganmu kosong, yang penting hatimu terisi sama aku. Gak cocok. Ending filmnya bukan berantem, Pak Denny nikah sama Mad Dog. Gue juga mau ngingetin nih buat teman-teman. Oh, iya. Nih kayak lo nih, udah pada download Alobank belum? Alobank? Iya. Caranya gimana, Gen? Ya ampun, caranya gampang banget. Download Alobank, caranya scan QR yang ada di bawah ini nih. Jangan lupa upgrade ke Alo Prime, ada banyak keuntungan di sana. Nih, parkir nih, cuman 1 rupiah di semua Transmart Indonesia. Wow. Makanya yuk kita download sekarang yuk. Download sekarang. Wah, seru banget. Oke, senang sekali rasanya kita berdua sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Arif Maurin, terima kasih. Yoi. Dan juga terima kasih buat Kang Denny yang udah nge-coach kita hari ini. Ya. Cukup di sini aja ya, Kang. Udah nggak usah datang lagi lah. Kalian adalah host-host masa depan Indonesia. Amin. Terima kasih buat Kang Denny yang udah hari datang hari ini. Ya. Ya semoga lebih sibuk lagi lah, Kang. Ya. Maksudnya? Ya biar maksudnya apa? Ya sibuk tempat lain lah. Ya. Nggak usah kesini. Nggak usah sini. Tolong ya. Dan teman-teman semuanya jangan pernah lupa untuk tetap nonton acara Trigger karena itu sudah membantu ekonomi kami. Yoi. Saksikan Trigger setiap hari Sabtu 8:30 malam hanya di Trans 7.